You make some noise for Jesus, come on! Come on, everybody, get up from your seats. We're gonna praise Jesus tonight. Come on, NSU.
Sion. Ada sukacita di tempat ini, amin. Yang bersukacita amin. Boleh lambaikan tanganmu. Aku percaya kita ada di sini untuk memuji Tuhan, amin. Kita punya kerinduan yang sama. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita, come on. Come on, Andy, see you. Tuhan menuntun langkahku, percayalah Dia tak pernah berubah, amin. Walau semua langit bumi berlalu, come on sing. Sukacita yang ku temukan hanya di dalam kasih-Mu Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama kita lompat buat Tuhan kita, come on. Let's go. Woo. Kami percaya kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang tak pernah berubah dari dulu, sekarang, selamanya. Amin. Yang sama-sama percaya angkat kedua tanganmu serukan. Sukacita yang ku temukan hanya di dalam kasih-Mu Tuhan. Pengharapan yang sempurna di dalam hidupku hanya kasih-Mu. Sukacita percaya, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kita punya sahabat yang sejati, amin. Siapa namanya? Sekali lagi, siapa namanya? Sama-sama lompat buat Tuhan kita, come on. Percaya dan berharap, buka mataku, lihat sekelilingmu. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu Tuhan, kami dapat lakukan perkara yang besar.
sumber kekuatan kami Tuhan. Oh Yesus, Kaulah sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Come on, sing again. Hidup yang kupilih karena siapa? Karena Yesus Tuhan. Tempatku percaya dan berharap. Buka mataku. Sama-sama lihat sekelilingmu. Harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena apa? Sama-sama lompat ke Tuhan kita. Kau sahabatku Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kau sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku, Yesus, kami nyatakan Engkau sebagai sahabat kami Tuhan, Kau sumber kuatku, Yesus. Sahabatku Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Sama menari buat Tuhan kita kembang. Dua tanganmu angkat tinggi. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau sahabatku. Sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kau sahabatku. Kau yang akan selalu berada di sisiku. Sahabatku, sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku, sahabatku. One more time. Kau sahabatku, berada di sisiku untuk duduk kembali. Shalom guys, welcome back to Youth News. Perkenalin, nama aku Karissa dan hari ini aku akan nyampein informasi terkait NDC Youth selama 1 minggu ke depan. Untuk kalian yang baru pertama kali gabung di sini, warm welcome to all of you all. NDC Youth mempunyai dua tempat ibadah, yang pertama di Central Park Apple Tower lantai 8 setiap Sabtu pukul 4 sore dan juga di Living World lantai 2 setiap hari Minggu pukul 11.30 siang. Persembahan dapat dilakukan menggunakan e-wallet atau m-banking dengan cara meng-scan QR code yang ditampilkan di layar atau yang terpasang di depan kursi kalian masing-masing.
dan juga bisa secara cash dengan mengambil amplop di kotak persembahan di depan ruang ibadah. Mari bawa persembahan kita dengan hati bersyukur. Bagi teman-teman yang belum join circle, boleh langsung mendaftarkan diri di meja regi setelah ibadah selesai. Sekian Youth News minggu ini, see you and God bless you. Kita mau sama-sama katakan Tuhan, memilih adalah bagian yang terbaik yang kami boleh ambil dalam hidup kami. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya. Tak akan terganti harta yang paling berharga, hanya kau Yesus selamanya. Dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu. Kemana nih siut, sama-sama kita bangkit berdiri dan nyatakan rindu di hadapanmu. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti harta yang paling berharga, hanya kau Yesus. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya kau satu yang ku rindu. Terima kasih Tuhan, karena kau yang sudah kami terlebih dahulu jauh. Lubuk hati kami yang paling dalam. Kami gak akan menukar kau dengan siapapun Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaanmu yang luar biasa bagi kami. Satu yang paling berharga. Nyatakan.
keputusan yang terbaik yang kami boleh ambil dalam hidup kami. Kami tidak memerlukan kesedihan dengan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat berkat-Mu, buat rahmat kemurahan. Mana di sini? Lift up your Kau yang sudah lama merindukan jamahan Tuhan. Come on and sing, lift up your praises. Setiap kami Tuhan, kami rindu lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Kami rindu memiliki hubungan yang intim dengan-Mu Tuhan. Sebab Engkau terlebih dahulu begitu baik, teramat sangat baik dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa, buat kesetiaan-Mu dalam hidup setiap kami. Lewati gunung dan lembah, kami sungguh bersyukur Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Nuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tangan-Ku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Diam di hadirat-Mu. Come on and shoot, rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu, rasakan kasih Tuhan mengalir begitu deras dalam hidup-Mu. Hati kami limpa dengan syukur Tuhan. Oh, 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 oh. Nuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, 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 oh. Ku rasakan
biasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan, dan siap menjamah kami semua dengan firman-Mu. Tuhan yang berkati Tuhan, urapi hamba-Mu pada saat ini untuk bisa menyampaikan firman dengan baik, dan juga untuk anak-anak-Mu Tuhan supaya punya hati yang terbuka, telinga seorang murid yang mau mendengar Tuhan, dan setiap firman ini boleh tumbuh dalam hati setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan, thank you Lord, semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi untuk kalian semua, you may be seated. Thank you team praise and worship. Dan tidak seperti pembicara lainnya, keyboardis boleh duduk kok, gue baik banget kan. Tepuk tangan untuk tim PW semua, thank you guys, good job. And it's so good to be back here guys, it's been a while. Apa kabar semua, baik? Tetaplah, saya punya kehormatan jadi pembicara, pembicara wanita di tengah-tengah laki-laki di tempat ini. And I'm so happy, so good to be back. Dan aku siap banget untuk share yang akan kubawakan hari ini, karena actually waktu aku siapin pun aku sangat diberkati. Dan tema kita, ada yang masih ingat apa tema bulanan kita? Purpose, good job. BTW, kalian setuju gak sih yang bikin desain ini pasti fansnya Justin Bieber? God, gosh, lihat fontnya gue udah, I feel like believer banget nih, keren-keren, good job. Dan aku mau kasih tahu kalau judul sharing aku hari ini adalah The Purpose Project. Project, kenapa harus ditambahkan satu kata aja, boleh ditanya gak The Purpose Project? Bentar-bentar, ini PDP-nya siapa yang nambahin ya? Tidak seizin saya, gak apa-apa, tapi haruskah di... Tayangkan kita nih hamba Tuhan kok, asik. Oke, namanya The Purpose Project. Kenapa Ci cuma nambahin satu kata dari temanya? Karena ketika dengar kata project, aku ngerasa ada sebuah seriousness di kata itu, sebuah tanggung jawab besar, The Purpose Project. Dan kalian percaya gak kalau kita tuh punya project yang besar yang dipercayakan Tuhan kepada kita, yaitu kita mencari tahu purpose kita apa, amin. You have one big job untuk menemukan kalian suka apa, kalian mau jadi apa, menemukan panggilan Tuhan, finding your purpose, dan itu adalah proyek kalian. Wow, petirnya setuju sama gue. The Purpose Project. Jadi kalau kalian take it as a big deal, dan kalian sebenarnya sadar, sebenarnya aku selama ini gak pernah peduli sih passionku tuh apa, suka apa, I don't know, I like to sleep, oh no. Gimana, kamu kira-kira percaya gak Tuhan punya big plan for you? Really? You believe Jason? I don't know. Nah, aku tahu ini terdengar lucu, tapi actually aku sering ngobrol sama anak-anak cute, dan most of you give me that face. Oke, percaya gak? Percaya. Oke, pulang sekolah kamu ngapain aja? Oh, aku main BL, Ci, 9 jam. Wow. God's Purpose Project-nya gimana nih project-nya nih? Kalau kita hidupnya begitu, dijalani dengan begitu-begitu aja. Jadi aku mau bilang kalau ini tema yang luar biasa, dan aku diberkatin banget oleh sharing sebelum-sebelumnya. Kalau kita dipanggil untuk pekerjaan yang baik, setuju. Tuhan punya rencana besar, setuju. Tapi selama kita do nothing about it, gak jadi ini proyek kita, you guys are not going anywhere, trust me. Sebelum itu, boleh gak kita sepakat dulu? Sepakat dulu ya, baru kita lanjut. Kan kalau pacaran juga gitu kan. You agree with me, seiman? Oke, langkah berikutnya. Suka makanan ini gak? Enggak, putus gitu kan, enggak. Ada agreement, oke? Do you guys percaya God has big plan for you? Say it like you mean it, like you love me. Enggak, maaf. Say it like you mean it, yes? Oke, kalian percaya gak potensi itu ada dalam diri kalian sekarang? Agree? Oke, mari kita lanjut. Tepuk tangan buat kalian semua di tempat ini. I'm so proud of you guys. Sebelum itu, kita baca dulu dong ayat kita di Romans 8 verse 28. And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Jadi sekali lagi pertanyaannya, kenapa I call it a project? Bertanyain, why I call it a project? Karena ini something serious, kita punya tanggung jawab yang besar untuk menemukan passion kita. Tapi kalau ngomongin planning ya, oh menemukan, oh merancangkan. Sebenarnya itu kata siapa sih, kita harus merancangkan, kita harus prepare. Guys,
Jawabannya adalah kita punya Tuhan yang bahkan merancangkan masa depan kita soalnya. Di mana tuh? Bukan kata Cijes di Yeremia 29 ayat yang 11. Boleh gak kita baca sama-sama yuk biar lebih mantep ya. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Boleh gak kita stop aja deh di kalimat pertama tuh yang di highlight, oke? Okay? Even kita punya Tuhan yang apa? Merancangkan, merancangkan, merancangkan. Jadi kita kalau berpikir, oh my passion will find me suddenly ketika gue tidur siang dan gue gak ngapa-ngapain dan gue hidup mau gak ngapa-ngapain karena gue punya keinginan yang tidak ada apa-apanya dan gue percaya gue tidak dibuat untuk ngapa-ngapain, sebaiknya ya udah gue begini aja. No, kita punya tugas untuk merancangkan juga masa depan kita karena Tuhan punya planning, jadi kita juga harus do something about it dengan menjadikan ini project. Sehingga langsung aja kita masuk ke poin yang pertama, kalau kita mau menjadikan purpose ini project terbesar kita, mulanya dari mana? It starts with you. Dimulai dari kamu. Sebelum aku lanjut lagi, ada yang ingat gak Koje bilang dia kenal Justin Bieber last week? Okay, do you believe him? Percaya gak dia temannya Justin Bieber? Percaya, percaya. Percaya atau tidak percaya, aku mau bilang, bentar, Koje di mana ya Koje? Can I see my brother? Ada gak sih? Oh, di belakang ya. Oke. Dia orang yang sangat famous, oke? Okay? Pastor Jeremy itu hamba Tuhan yang famous. Fun fact, last week aku crossfit. Celah, gue anak crossfit loh, gini-gini ya, oke? Okay? Aku crossfit, kelar olahraga, aku jalan dong, keluar nih. Ada cici-cici gitu, hey, 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 just kenalan yuk. Oh ya, mungkin mau make friends kan? Oh ya, boleh, boleh. Ada IG gak? Ada IG gak? Oke, okay, tukeran IG tuh. Sama cici-cici ya nih, bukan cowok ya, oke. Okay. Cici, weh, buka IG, buka IG. Dan dia agak lucu sih, dia gak malu loh. Dia nge-stalku depan gue. Jadi udah follow. Kayak, dude, I'm right here, man. Do it at home. Gue cuma di depan muka gue nge-stalk gitu kan. Dan dia klik instastory aku. Kebetulan instastory aku tuh fotoku aja lagi nyetir. Kita baru pergi kemarin, jadi masih ada gitu loh. Guys, and she looks at me. Wih, Jess! Kamu deket ya sama Pastor Jeremy? Deket, and I was like, lumayan gue bilang gitu. I don't know what to say. So gue bilang, itu koko gue, kayaknya pamer banget gue kenal Pastor Jeremy kan. Ah, lumayan gitu. And she continue to stalk him depan aku. Ada foto keluarga di muka gue, dia gak nyadar weh. Itu jelasnya di muka gue, oke udah liatin aja. Tan, Tan, Ci, Ci, ini. Wah, dia baru menikah tuh ya kemarin. Hah, tuh ipar gue. Oh, coba ke dia aja. Oh, kamu berarti deket banget ya kenal keluarganya. Lumayan kita berbagi rahim 20 tahun yang lalu. Maaf, maaf. Ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Intinya dia, he's very famous. Aduh, sorry ya Koje. I need to say it right here. Karena dia gak ngaku tuh manajer Justin Bieber. Tapi anyway, dia gak kenal Justin Bieber. Oke, okay, itu I can say for apa ya the truth, oke, okay, dibuka teman Justin Bieber. Tapi ngomongin Justin Bieber, dia berteman dengan seorang pastor yang aku suka. Buat tayangin fotonya, dia bro sama pastor namanya Pastor Chad Veach. Kalau ada yang tahu pasti sering dengar-dengar khotbah ya di TikTok, di YouTube. God, dia keren banget sih. Dia kalau khotbah tuh kayak yeah right man, yeah, gue kayak gitu. Padahal dia gak kenal gue kayak ngerasa ngobrol sama dia kalau khotbah. Intinya dia pernah say something yang bagus banget. Dia pernah ngomong gini di bukunya. You can't escape yourself. You can't operate beyond who and where you are. Lalu di bawahnya ada, and that is not a bad thing. Jadi kalau aku bilang it starts with you, terus kamu nanya, why, kenapa mulai dari kita, Ci? Karena statement ini, coba direnungkan lebih dalam. You can't escape yourself. Kamu gak bisa lari dari diri kamu dan siapa kamu. Kamu gak bisa operate di luar diri kamu. Kamu gak bisa bikin cewek itu suka sama kamu kalau kamu gak ngapa-ngapain, kira-kira seperti itulah. Kamu gak bisa kontrol kamu lahir di mana, kapan, punya talenta apa. You cannot. Jadi kalau dimulai starts with you,
taulah statement ini, oke? Tapi is it a bad thing? Yah, berarti aku gak bisa apa-apa dong, mulainya dari aku. Justru kalau kata Pastor Chadwick, it's actually a good thing. Karena artinya kamu bisa langsung fokus pada hal yang you have full control, and it is yourself. Oke? Okay? Ini bisa jadi titik penting dalam hidup kamu ya, untuk berubah, untuk do something, when you realize this. Kamu gak usah pusing dengan orang di samping kamu, opportunity di luar sana yang gak dapet, gak jatuh ke kamu. Kamu gak usah pusing sama banyak masalah yang kamu gak bisa kontrol, dengan cuaca kamu gak bisa kontrol, tapi kamu bisa kontrol satu hal, kamu bisa kontrol diri kamu. Kamu bisa invest di diri kamu, belajar apa, berteman sama siapa, makan sehat kayak apa, mau nge-gym kek, mau enggak kek, mau belajar bahasa baru kek, atau main BL 10 jam sampai banyak kenal sama lu, atau main warnet sampai enggak tidur, sampai ulangan besok lupa nilai jelek. Itu semua pilihan kamu and you can control it. You can start and you can only start where you are right now and with you. Jadi seharusnya statement ini membuat kamu sadar, tapi bukan khawatir atau takut. Actually it's a good thing. Yuk mulai dari diri kita sendiri. Terus apa dong yang perlu kita ketahui dari dalam diri kita? Poin berikutnya yaitu 1A, jadi 1 ada A-nya ya. Yaitu your passion is close to your purpose. Guys, aku percaya kalau Tuhan panggil kamu spesifik untuk jadi worship leader yang luar biasa. Worship leader, memimpin pujian, worship, mimpin penyembahan semua. Terus Tuhan bilang kamu akan jadi ini specifically. Terus kamu buta nada, fales minta ampun, gak bisa nyanyi, terus itu passionnya, aku gak percaya seperti itu. Oke. Aku suka nyanyi kok, aku suka apa ya, yang aku gak akan jadi atlet ya. Aku suka crossfit, suka, hobi banget crossfit. Tapi lu pikir gue akan jadi atlet crossfit, gue ketawa sih. No, I like doing it, tapi aku yakin aku gak akan jadi big dalam hal itu. Kan maksud aku ya, hobi sama real passion yang you can actually be something. Aku pernah bercanda-bercanda sih sama papi aku ya, papiku suaranya bagus banget, keren. Dan aku pernah, pap kita karaoke yuk, pengen nyanyi tau gak sih, pengen aja gitu. Dan dia menjawab gue dengan, ih nyanyi kok bayar, papi nyanyi mau dibayar. Dan hati, belagu banget. Tapi bisnis perspektif dia tidak salah sih, dia betul, benar juga, nggak salah sih, oke? Okay? Aku nggak yakin kamu dipanggil specifically menjadi misalnya hamba Tuhan atau pembicara yang besar, oke? Okay? Aku nggak yakin. Tapi kamu not good at public speaking, menurut aku nggak bisa. Tapi don't get me wrong ya, aku percaya ada talenta yang kita bisa asah ya. Ini aku nggak ngomongin apa. Oh, kalau nggak bisa, nggak usah belajar lo, emang nggak bakat tuh, bukan? Oke? Okay? Ada yang namanya bibit. Kayak guru vokalnya Agnes Monica, ada yang tahu nggak? She's a very famous vocal teacher, namanya Bu Berta. Semua orang takut sama dia. She got the reputation galak. Oke? Okay? Sebelum Agnes Monica jadi artis, katanya dia sering banget marahin Agnes Monica. Oke? Okay? Dibentak-bentak diva itu, sampai nangis, sampai muntah. I'm stupid. Oke? Okay? Muntah-muntah. Oke? Okay? Can you imagine diva kayak dia? Dasar bodoh, fals. Apparently, yeah, I heard the story, dia muntah-muntah karena gak tahan di training kayak gitu kan. Dan aku ingat banget ada yang pernah bilang ke aku, mau gak les vokal sama dia? Terus kayak, aduh denger Agnes Monica aja muntah, gue apa gila, stres banget kayaknya kan. Terus dia bilang, did you know kalau lu punya uang berapapun belum tentu dia mau terima lu, karena dia harus tahu dulu, dia harus sure kamu berbakat. Dia suruh nyanyi dulu depan dia nih. Jadi kalau kamu misalnya fales atau nadanya goyang dikit, temponya masih lari, tapi dia tahu, oh ini anak bisa gue latih nih, ada bibit, dia akan terima kamu. Tapi kalau kamu nyanyi sekali, di dalam hati udah tahu hopeless, oke? Okay? Dia nggak akan terima kamu. Cari bakat yang lain. Dan if you like to sing, tapi kamu nggak good at it, aku mau bilang don't do it. Berarti kamu punya purpose, big plan-nya nggak di situ. Itu yang harus kita bisa menerima. Oke, okay. Kamu mau gak sih good at the thing that you're good at, terkenal di things you're good at, dan lu keren when you're good at it, oke? Okay? Itu keren banget, ketika kamu bisa full passionate di hal yang kamu jago. Nah itu yang kamu harus temukan talenta kamu tuh di mana. And it's not easy memang. Jadi aku percaya kalau your gift is not far away from you. Kalau Tuhan punya purpose yang besar, kamu jadi apa spesifik, pasti udah ada di talenta dalam diri kamu, oke? Okay?
aku gak perlu doa sama Tuhan minta jawaban, oke? Okay? Untuk tahu gue tidak bakat jadi akuntan. Mat gue merah, gue remedial terus. Gue gak kepingin kok jadi akuntan. Lu kasih gue duit, lu bayarin gue kuliah, dibayarin nih kuliah. Terus gue kuliah dikasih duit lagi, gue gak mau. Oke? Okay? Gue yang muntah-muntah di toilet ntar, oke? Okay? Aku gak bisa matematika, untuk tahu aku gak akan pernah bisa jadi akuntan. Dan papiku udah bilang, puji Tuhan ya aku punya papa yang cukup mikirin ini. Jadi dari kecil dia udah tahu, Noni matematikanya gak oke, kamu IPS. Dia udah tahu, dia gak pernah push aku, harus bisa amat, anak papi mesti bisa amat. Dia gak pernah ngomong gitu, puji Tuhan ya. Jadi gue di force di hal yang justru gue suka, which is writing, nulis, music, gue suka, itu gue suka. Mat, statistik, anyong, oke? Okay? Gue percaya your gift is not far away from you. Ada seorang hamba Tuhan yang pernah ngomong di khotbahnya dan kasih cerita yang I really like. Jadi dia cerita, kalau anaknya udah mau ulang tahun, let's say anaknya mau ulang tahun 5 hari lagi, dia sama istrinya biasanya udah beliin kado, udah beliin mainan, dibungkus, ditaruh paper bag, tapi disimpan di rumah. Tapi gak dikasih ke anaknya dong sampai hari ulang tahunnya kan, ditunggu gitu ya. Tapi itu kado disimpan di mana sama dia? Di lemari baju dia, di ruang kerja dia, tapi di rumah. Dan anak dia setiap hari tinggal di rumah yang sama. Tapi anak itu gak tahu di kamar papinya, di tempat kerja papinya, atau di lemari baju orang tuanya ada kado dia. But one thing for sure, itu hadiah gak jauh dari dia. Oh, I really like it. Bapak kita juga kasih kita purpose, rencana yang besar, dan ada gift-nya. Dan itu gak pernah jauh dari kita sebenarnya. Tapi kita perlu mencari gift itu apa. Sehingga, sorry ya, please jangan marah sama aku, jangan tersinggung. Aku agak gitu sama kalau ngobrol sama anak-anak cute, yang kalian pikirin tuh apa? Jodoh. Oke? Okay? Pacarku di mana? Lu umur berapa? Sorry ya, gue yang 27 gue tersinggung gitu. Gue enggak dapat soalnya, oke? Okay? Belum. Jangan pikirin jodoh kalau kalian bahkan belum tahu kuliah mau mata kuliahnya apa. Bener enggak? Buat kalian make sense enggak? Bakat belum tahu apa? Mau kuliah apa? Enggak tahu, Ci. Oke, okay. Tapi aku tahu hatiku buat dia. Gimana sih? Belum. Mau kasih makan apa gitu loh. Belum umurnya. Jadi kadang ketika kakak rohani tuh bilang masih kecil jangan dulu. Kalian jangan mikirnya tuh literally, oh karena masih kecil enggak boleh. Bukan, enggak semata-mata karena itu. Ada steps-nya. Aduh, masih jauh banget. Oh, Ci, aku suka dijak. Aduh, ini jadi jahat nih gue nih. Ada yang udah mikir aku mau izin ke keluarganya mau pacaran sama dia. Woi! Kuliah dulu, mau jadi apa nggak tahu, oke? Okay? Steps dulu, jangan terlalu fokus ke hal itu. Ada waktunya nanti, oke? Okay? Dan doain Cici dulu ya, baru kalian. Aku doain kamu cari mata kuliahnya, oke? Okay? Kamu cari doain aku pasangan hidup. Ada waktunya, oke? Okay? Pelan-pelan, step by step. Kalian fokus dulu, do what you like, cari callingnya Tuhan, baru kalian mencari penolong, oke? Okay? Cowok-cowok, hold on, ingat. Adam aja udah menjaga Taman Eden, tertipin Taman Eden, panen, kasih nama semua binatang di Taman Eden. Baru Tuhan bilang, wah tidak baik dia seorang diri, kasih penolong. Udah produktif, udah itu udah cowok mapan itu. Baru dia butuh penolong, kasih dia perempuan. Nah gitu dong, ini kuliah belum tahu. Udah jahat banget ya. Intinya produktif lah seperti Adam, baru tersedia penolong. Kok jadi ngomong jodoh ya? Itulah tepuk tangan sama kalian semua di tempat ini. Intinya itu teman-teman. Your gift is not far away from you. Lalu berikutnya, yang kalian perlu tahu juga ketika kalian sudah menemukan passion dan purpose ya. Ini spesifik banget. Berikutnya guys, boleh ditayangkan slide-nya, treng-treng-treng. Oke, okay. Your purpose should be a good work. Aduh Ci, klise banget gue udah dengar ini berkali-kali, pekerjaan yang baik ya untuk Tuhan. Oke, okay. Aku mau kalian pikirin. What's the one thing kalian passionate about? Tapi sebenarnya nggak baik loh mungkin. Mungkin nggak membantu orang, nggak bikin apa ya, society lebih baik. Aku kemarin nontonin true crime. Aku suka nonton true crime. Dan aku kemarin nonton satu kasus true crime. Ada cowok yang passionnya adalah chat-chat cewek di Discord. Ketika gue bilang passionnya adalah chat-chat cewek, lu jangan pikir, oh temen gue juga ada. Enggak, ini whole new level. Oke, okay? Dia bisa punya puluhan laptop dan berapa ratus akun, ada tuh buktinya ada semua, untuk chat-chat cewek dan minta-minta foto cewek.
Oke, okay, dekat aja, gue happy, gue suka katanya. Oke, okay. Dia menghabiskan waktu begitu lama, begitu panjang, berpuluh-puluh jam di usia dia yang produktif ini. Oke, okay, dia sehat, dia punya uang. Kenapa gak do something better gitu loh? Aku ngerasa passion ini agak salah. Jadi ketika kita bilang, oh Ci, aku punya passion, aku suka musik, you can be in a worship team. Oh, aku suka ngonten Ci, sosmed team, welcome. Aku suka fotografi, ini ada yang jepret-jepret gue nih, kalau gue jelek, gue tuntut, gak lahirin. Just kidding. Oke, okay. Purpose kamu dan passion kamu kan pasti dekat, true. Tapi cara ngukurnya gimana, ini dari Tuhan. Itu harus jadi good work. Karena di ayat berikutnya, Ephesians 2 verse 10. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do apa? Good works, which God prepared in advance for us to do. Dan gue suka nih ada kata-kata, Tuhan udah persiapkan sebelumnya. Kan Tuhan adalah Tuhan yang prepare kan? Tuhan yang merencanakan, merancangkan, dia mah keren banget. Dan kita diciptakan untuk pekerjaan yang baik. Jadi aku mau bilang ke kalian, hobi kalian, dan kalian yang udah kalian temukan ini, kalau bisa kalian asah jadi jago, jadi sesuatu yang berharga, bisa lu pakai pelayanan, berkatin orang, lu gokil banget. That's you found your purpose. Dan percaya gak, when you found your talent, bisa dipakai untuk bantu orang, orang lain seneng, lu seneng banget loh. Do you believe it? True happiness itu datang dari kamu menjalani passion kamu dalam rencana Tuhan, itu happiness yang gak bisa ditukar. Jadi kalau aku mau kasih pro tip sekarang, pro tip nih untuk Gen Z adalah simple, just try new things. Jangan takut, jangan ragu, jangan malu, jangan I don't wanna hear it, okay? Cewek-cewek, mau ini gak, ada temen, okay? Stop, please sering banget ya, mau asyur gak, aku gak ada temen, kebanyakan enggak gitu loh. Try new things so you can find your purpose. Aku punya anak rohani, sekarang di Aussie pelayanan, udah kuliah, tapi dulu pelayanan sama aku bareng-bareng. Dia tuh gak tahu passion dia apa loh, dia gak tahu mau jadi apa, dia bingung mau kuliah apa. Dia tahu passionnya di event, karena dia pelayanan hype talk sama aku di belakang. Aku ajak pelayanan, dia megang rundown, dia ikut GR, dia koneksi sama backstage. Dia mikir, kok seru ya bikin event ya? Gue ngeliat jam, gue ngatur ini, ngundang tamu, hospitality. This is very fun, Ci, I like this. Gue mau kuliahnya, gue mau belajarnya, mau bisnisnya tuh event. Dia tahu kan dia pelayanan, kan dia try things. Oke, okay? Banyak hal kok, you can try music, ministry, writing, try community, sport, art, banyak hal lainnya. Please, aku minta kalian tuh di usia yang sangat produktif, di usia yang kalian waktu luang tuh banyak, try things. Yang bermanfaat tapi ya, jangan aneh-aneh ya. Bermanfaat, find your passion, meet new people, supaya kalian bisa tahu, oh aku suka ini, aku suka ini, aku mau coba ini, aku bisa pelayanan di sini, aku ada ide baru di sini, jangan pulang sekolah tidur sampai malam lagi, PR nggak bikin, warnetan, godain cewek, please no, oke? Okay? Ini waktunya kalian menemukan purpose kalian. Ada amin? Tepuk tangan dong buat Tuhan kita semuanya. Poin yang kedua. Meskipun aku tadi ngajak kita semua untuk merencanakan dan mencari passion kita, seperti kita tokoh utama dalam buku ini, dalam cerita ini, you need to remember one thing, oke? Okay? And God is the author. Tetap penulis ceritanya yang utama adalah Tuhan. Loh Ci, tapi ini bertentangan sama yang Cici bilang tadi. Katanya kita harus merencanakan, kok tiba-tiba selain ke Tuhan? No, I still want you to plan. Karena itu menunjukkan kita punya tanggung jawab gak sih atas hidup kita, passion kita. Kita menjalani hidup kita dengan penuh rencana. Tapi tetap harus serahin sama Tuhan, karena dia yang paling tahu yang terbaik buat kita. Karena kita gak tahu. We cannot see the big picture. Lagi ya, Proverbs 19 verse 21. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Tetap rencana Tuhan yang terjadi. Ini kalau ngomongin rencana Tuhan ya, aku tahu mungkin ada beberapa di tempat ini yang dengar kata purpose atau rencana Tuhan, Tuhan punya big plans. Kalian mungkin gak happy dan mungkin ke-trigger, kesel. Mungkin ya ada kejadian di hidup kamu yang membuat kamu gak percaya ini, atau ada sakit hati sama pelayanan, atau ada mistake that you make. Pokoknya rencana kamu gak berjalan dengan baik. Jadi kayaknya dengar kata
Tuhan punya rencana, kamu mungkin kesel atau kamu gak suka. Oke. Kalau ngomongin rencana gagal juga, aku mungkin yang terparah banget adalah ketika, cuyalah, gue harus udahan sama cowok yang gue kira akan jadi suami gue. Enggak sih, sekarang udah gak peduli sama orang ya, bodo amat. Ini dulu ya, dulu. Aku make a mistake, apa tuh mistake-nya? Gue kepedean banget, ini jodoh gue. Jadi gue cerita-cerita ke keluarga gue, ke gereja, gue sering post dia juga gitu loh. Jadi ketika akhirnya enggak, you know the embarrassment, you know? Eh udah enggak sama dia. You have to explain. Apus, semua orang bertanya-tanya, you know? Makanya sejak hari itu gue kalau itu jangan diumbar ya. Keep it to yourself. Enggak, tapi maksudnya gini loh. Aku udah seyakin itu, he was meant for me. Jadi waktu enggak, gila guys, aku pikir aku cewek tangguh ya. Wih, gila. Tiap 5 menit gue nangis di kantor, sumpah. Tanya Freina. Kita lagi makan di Baby Dutch apa Dutch Baby sih? Baby Dutch, thank you. Baby Dutch. Tau gak? Frey, bentar aku mau pipis ya, bentar. Gue nangis. Aku balik lagi. Udah gak kayak orang nangis ya. Pas mau bayar, aku nangis lagi guys. Aku se-freak itu. Tiap aku ingetnya aku nangis. 5 menit, nangis, nangis. Sampai ada momen tuh Freyna gini nih. Ci, yuk nangis ya Ci. Tambah nangis kan digituin? Gak bisa, kita gak usah digituin cewek-cewek, oke? Intinya, aku pikir aku cewek tangguh, tapi detik itu aku seancur itu, aku pernah nangis-nangis-nangis tuh sampai gak tahu tempat, gak tahu waktu. Agak malu-maluin sebenarnya, oke? Tapi itu dulu guys. Intinya kemudian, butuh setahun sih, sesuatu terjadi, sampai sumpah guys, aku bersyukur banget aku gak sama dia. Beneran, waktu NDC Worship Able, Ci Melody kan nyanyi tuh, aduh aku lupa nyanyiin lagunya lagi. Pokoknya, boleh nyanyi dong yang dia bersyukur Tuhan. Ada kata yang dapat ungkapkan, betapa aku bersyukur Tuhan. Itu orang pada nyembah kali ya, gue bersyukur gue putus sama dia. Terima kasih Tuhan, gue gak sama tuh orang, gue malu gila. Aku dekat hubungan sama dia. Sehingga kalau ada apa-apa, nama aku gak keseret ya, ini cowok kasus lah, kasus. Oke, aku tahu ini terdengar klise ya, tapi aku bener-bener terima kasih Tuhan, untung waktu itu gak sama dia. Bener-bener kayak gitu, aduh aku, I cannot tell you what happened. Tapi bener-bener aku tuh sampai nangisnya tuh happy. Kalau aku sekarang masih sama dia, I cannot tell you hidupku kayak apa gitu loh. Mungkin aku sekarang gak di sini juga, high chance gak. Untung Tuhan sayang banget sama aku diluputkan dari cowok kayak gitu. Tapi liatnya tuh butuh waktu, oke? Okay? Lihat rencana Tuhan tuh susah banget. Jadi kalau kalian ngerasa, aduh, purpose-ku kayaknya udah nggak kemana-mana deh, udah nggak tahu gini, udah hilang tujuan, udah terlalu messy. Well, ada satu orang kok yang lebih parah lagi. Mungkin kalian tahu orang ini, dia adalah Yusuf, guys. Oke? Okay? Kita tahu cerita Yusuf ya, dia dijual sebagai budak, di penjara, di fitnah. Tapi lu pernah nggak sih meresapi menjadi dia gitu? Lu diem, kalau gue digituin ya. Coba, gue sama Koje dijual jadi budak, kak jahat banget kok, gue mikir, enggak, kan bayangin kita dong, Koje dong berarti, gue benci ditendang gue gitu ke gua, kokoh tolongin gak mau gitu, membayangin, kayak gue pahit banget deh, ditinggal gitu kan, dijual sebagai budak, udah baik-baik, difitnah lagi, kayaknya kalau lagi kayak begitu ya, bilang Tuhan punya rencana, lo mau marah gak sih dengernya? Nih kemarin nih aku baru ngobrol sama anak pendeta juga ya, dia bilang ke aku, gue kesel banget Jess, karena kalau gue sebel sama orang, gue cerita ke mami gue, mama aku sebel deh orang ini jahat, tau gak? Maminya bilang apa? Kamu gak boleh begitu, Tuhan Yesus aja disalib gak marah, dicambuk, I don't wanna hear this, gitu loh, kita lagi sembuh, kamu gak boleh begitu, Tuhan aja gak balas. Kayaknya kalau aku ngomong gini, kalian lagi patah hati, sabar ya, ntar ada cowok yang baik, gue diam, gitu kan. Gak mau denger gitu loh, gue lagi kesel, I don't wanna hear this. Tapi yet I'm gonna say this to you. Kalau kalian ada yang merasa seperti itu, oke? Okay? It's not over, God has planned for you. Dan kalau kalian ngerasa seperti itu, ada kata-kata dari Yusuf yang bagus banget. Ini yang aku rasain waktu aku lihat ke belakang dan aku bersyukur gak sama cowok itu. Dan ini Yusuf katakan waktu dia udah melewati masa sulitnya dan dia jadi Perdana Menteri di Mesir. Dia ngomong gini, Kejadian 50 ayat 20a. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Aduh merinding, merinding. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Oke. Okay?
kalian kalau diluputkan dari cowok yang tidak baik dan cewek yang tidak baik, bersyukurlah ada yang cakep nanti. Amin, amin, amin. Oke, okay? Gue amin buat gue, semangat banget ya, amin. Oke, okay? Kalian semua pulang doa puasa buat gue ya. Dapat jodoh, amin. Semua dapat jodoh yang baik, amin, amin. Mungkin ada orang yang nyakitin kalian, bilang kalian gak cukup baik, pacar yang nyakitin, bikin dia nyesel guys, glow up, sampai dia regret, mohon-mohon, DM, terus lu blok aja, wedeh gila. Makasih ya, gue jadi semangat sih. Tapi lu pastiin lu, sin dulu, biar dia tahu lu lihat gitu loh, sin, tek, udah blok, bye. Pintu tertutup. Oh, iya. Kan ada second chance, ada yang namanya last chance bro, asik. Oke, okay. Tubuh kayak gini-gini berapi-api ya, fokus noni, firman Tuhan. Masih semangat ya, oke? Okay? I'm sorry, oke? Okay? Fokus, fokus. Kalau kalian ngerasa your life udah messed up, ingat one day kalau kalian fokus terus ke jalan Tuhan, ke purpose-nya Tuhan, you will look back and say this. Memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarkakannya menjadi sebuah kebaikan. Ini yang Yusuf katakan. Dan aku berdoa kita semua one day mencapai purpose kita. Dan kita bisa look back dan ngomong ini, ke masa-masa sulit kita, ke masa orang yang pernah jahatin kita. Ya memang sih, you plan the bad things to hurt me, it's okay. Tapi Tuhan udah ubah ini loh jadi kebaikan. Aku pernah salah, aku belajar. Gagal, gue belajar. Thanks to you, aku jadi yang hari ini. Sehingga aku mau tutup ini dengan ayat terakhir, Romans 8 verse 28, yang tadi kita baca pertama. Tapi aku mau kita baca sekali lagi bareng-bareng ya. 3, 2, 1. And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Musicians, can you come up quickly? Jangan lama-lama kayak jodoh gue, asik. Oke, okay. One last question untuk kalian semua, oke? Okay? Boleh ya? Pertanyaan terakhir aja buat kamu, excitedly. Are you ready for the biggest project of your life? Are you ready guys? Biggest project of your life, apa tuh? Finding yourself. Find yourself. Find your calling, find your passion, find your place. Find yourself. Untuk yang masih single, gak usah takut dulu, ini waktu yang perfect to find yourself, oke? Okay? Yang udah punya pasangan, bersyukurlah bisa find yourself bersama-sama, oke? Okay? Tapi kalau masih single, sorry ya kenapa gue ada panggilan untuk orang single. Karena kayaknya minggu ini banyak yang cerita ke aku about singleness and stuff. It hits me, mungkin Tuhan juga mau aku ngomong dengan ditemukannya aku pada teman-teman yang sering bahas ini, oke? Okay? Ini kalian tuh di masa muda kalian, oke? Okay? Aku tahu yang bilang banyak, ini masa terindah dalam hidup kalian, but you don't feel like it. Mungkin, masa indah apa? Ya, oke. Tapi kalian gak akan punya waktu luang seperti saat ini dan gak punya passion semangat driven seperti hari ini. Percayalah, gue udah 27, gue udah jompo, oke? Okay? Yang kasih jompo itu. Cuma aku ngerasa aku beda ketika aku 19, 18, 20, beda banget. Oke? Okay? Ini waktu yang paling mahal di masa muda kalian to find yourself. Dan yang paling penting God's calling di hidup kamu. Jangan waste your time malas-malesan. Please, apalagi boys ya. You guys lost track of time a lot. Gak tidur main game, gak tidur main game. Aku juga suka main game. Oke, okay? Aku main PS sama aku aja waktu kita kecil, oke? Okay? Tapi kalian punya project nih. Apa tuh? Find yourself ya. Passion calling kalian, ini PR kalian, oke? Okay? 2025, finding ourselves, amin? Passion temukan, amin? Tepuk tangan buat semua tempat ini. Keren. Boleh ya, kalau gitu aku minta izin ya untuk doa untuk kita semua, boleh? Oke, yuk kita pejamkan mata kita. Boleh gak minta waktu sebentar aja, kita gak main handphone, gak ngobrol, gak ketawa. Just for a minute, kita doa sama Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada sore hari ini. Dan Tuhan yang paling tahu isi hati kami semua di tempat ini, anak-anak-Mu. Mungkin ada dari kami yang feeling lost, gak tahu passion kami, gak tahu purpose hidup kami. Dan setiap hari berjalan begitu aja sia-sia, waktu kami terbuang. Dan kami mungkin gak pernah mau mencarinya juga. Tapi terima kasih Tuhan for the calling today.
bahwa kami punya proyek yang besar, yaitu to find ourselves, menemukan panggilan kami dalam Tuhan, menemukan passion kami dalam Tuhan, karena kami tahu kami diciptakan untuk pekerjaan yang baik di dalam Tuhan. Tuhan yang bantu kami, bantu anak-anakmu Tuhan, so they can find their passion, talenta mereka. Mereka bisa menemukan komunitas dengan orang-orang yang tepat, menemukan talenta, bakat mereka yang bisa mereka pakai untuk melayani Tuhan. So they can feel content in your calling. Dan kalau ada dari anak-anakmu yang mungkin merasa gagal, mungkin merasa gak pinter, pernah tinggal kelas Tuhan, gak diterima di kampus yang mereka mau, mungkin gagal dalam proyek yang mereka kerjakan, mereka merasa bodoh, merasa gak pinter, gak berharga, apapun itu Tuhan, Tuhan sembuhkan hati mereka. Dan let them have new courage, semangat yang baru untuk menemukan diri mereka lagi. Kalau ada yang merasa lemah di sini dan mau menyerah, yuk kita bangkit. Yuk kita temukan lagi api dalam diri kita. Karena kita dipanggil untuk hal yang sangat besar, yang luar biasa, beyond your imagination. Kami bawa ke dalam tanganmu Tuhan semua anak-anakmu ini. Dan jika sebentar kami akan akhiri ibadah kami, Tuhan yang berkati kami di sekolah, di kampus kami, di keluarga kami, lingkungan kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Studi kami, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang buat berhasil. Kalau ada yang punya proyek Tuhan, cita-cita, keinginan, ada lomba, ada ujian dan lain sebagainya, Tuhan yang berkati mereka semua, Tuhan yang pimpin dan sertai mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Thank you guys. That felt so good. Have a great weekend, have a great circle. See you next time and God bless you. Stay away from buaya darat and God bless you.